Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul layli 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albab wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ma'ad. Kama qala Allahu ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'u min rabbikum 'azim. Al-ayah. Wa kama qala an-nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam majelis ini dalam suasana liburan. Yang namanya pengajian tidak pula ada liburnya, ya kan? Semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, beberapa kali saya tidak hadir dalam majelis ini, tapi alhamdulillah hari ini bisa berhadir. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lahfaz, Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita kajian sebentar, dibungkus bawa pulang, kita berhenti sebelum asar karena setelah ini kajian cukup jauh lagi. Ibu-ibu, hari ini lupakan dulu jemuran, lupakan dulu hutang piutang, fokus dulu karena kajian hari ini agak rumit. Ibu-ibu, insya Allah kita akan membahas tentang bab bid'ah. Ibu pernah dengar kata-kata bid'ah? Oh, semangat ya, pernah ya. Biasanya orang-orang yang suka bilang bid'ah, dia mengambil satu dalil yang dalilnya adalah betul, tapi pemahaman tentang dalil ini perlu diluruskan. Mengatakan seperti ini, kullu bid'ah dolalah wa kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat, setiap sesat masuk neraka. Nah, apa itu bid'ah? Saya jelaskan pelan-pelan, ibu tangkep biar kita tahu, oh ini ternyata bukan bid'ah, tapi ini cuman sunnah takriri saja. Jadi bid'ah itu sering diindikasikan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dianggap sesuatu yang bid'ah. Padahal belum tentu. Kita dengarkan baik-baik sampai poin ketiga, nanti di ujung baru kita tahu, oh itu rupanya ya, oh itu rupanya bid'ah, oh itu rupanya yang tak bid'ah. Kita mulai ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum saya lanjutkan, pernah dengar kata-kata sunnah? Sunnah pernah dengar? Sunnah itu ada dua definisinya. Definisi yang pertama, sunnah itu adalah segala yang kita kerjakan dapat pahala, yang kita tinggalkan rugi kita. Itu kan sunnah namanya. Oke, itu sunnah. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah.
Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Apa hukumnya? Hukumnya makruh. Apa hukumnya? Oh, itu sunnah mu'akad. Apa hukumnya? Oh, sunnah ghairu mu'akad. Itu sunnah. Tapi ada sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua maksudnya adalah, apa itu sunnah Rasul? Sunnah Rasul adalah setiap qaul, perkataan Rasul, af'al, perbuatan Rasul, dan takrir, diamnya Rasul, itu juga sunnah. Sunnah Rasul pernah dengar ya? Sunnah Rasul adalah, kalau yang tadi pahalanya sunnah, kalau yang ini beda lagi, yang nomor dua ini beda lagi. Sunnah adalah segala yang diucapkan, yang dilakukan, dan yang didiamkan oleh Rasul adalah sunnah. Saya mulai yang pertama. Sunnah yang pertama. Sunnah yang pertama, ini agak rumit, saya pelan-pelan aja. Nanti di akhir paham. Sunnah yang pertama adalah segala qaulur Rasul atau lisan Rasul atau yang diucapkan Rasul adalah sunnah. Iya dong? Ciri-cirinya ada hadisnya. Contoh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkatalah baik-baik, kalau tidak diam. Ada hadisnya. Segala yang ada hadisnya, setiap Pak Ustadz ceramah ada hadisnya, itu namanya adalah sunnah qauli atau sunnah perkataan Rasul. Karena pernah disuruh oleh Rasul atau pernah dilarang oleh Rasul, itu namanya sunnah perkataan. Apa namanya? Sunnah perkataan. Nah, ini baru poin pertama. Ini cocok juga buat kita yang suka bingung mana dalilnya. Tidak semua sunnah ada dalilnya. Kita akan sampaikan nanti. Sunnah yang ada dalilnya itu cuman sunnah perkataan Rasul. Ciri-cirinya ada hadisnya. Sunnah perkataan namanya. Bahasa lainnya adalah sunnah lisan. Bahasa lainnya adalah sunnah qauli, sunnah perkataan. Jadi setiap yang ada hadisnya berarti sumbernya dari perkataan Rasul, ada hadisnya, ada dalilnya. Boleh ditanya Pak Ustadz, Ustadz apa dalilnya Ustadz? Kalau dia sunnah qauli, Ustadz akan sampaikan hadisnya. Tapi sunnah yang kedua ketiga belum tentu ada hadisnya, walaupun tetap sunnah. Saya akan sampaikan dulu nomor satu. Nanti ujungnya kita akan ngerti dengan bid'ah itu. Satu, sunnah perkataan. Contoh, saya sering ceramah. Da' ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sudku tumaknina wal kadhibatu dhibah. Tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Apapun yang ragu, jangan kerjakan dulu. Mau cat rambut, cat enggak, cat enggak, cat enggak, cat enggak. Ragu, jangan ngecat dulu. Tinggalkan kalau ragu. Jangan cat enggak, cat enggak, cat enggak. Dipakailah cat jotun. Pas ditanya sama ustaz, rupanya enggak boleh. Salah jadinya. Ya kan? Nah, jadi kalau ragu itu tinggalkan. Itu sunnah perkataan. Ada hadisnya. Ragu tinggalkan. Ke pasar enggak, ke pasar enggak, ke pasar enggak, ke pasar enggak, ke pasar enggak. Ragu, ragu jangan kerjakan. Itu sunnah. Sunnah sumbernya perkataan. Jangan dikerjakan kalau ragu. Apalagi sunnah. Sunnah yang kalau sunnah misalnya ragu kita. Ragu apa kita? Kita mau ragu ngapain? Kita misalnya mau keluar rumah, buka aurat, gak ada orang. Buka enggak, buka enggak, buka enggak, buka enggak. Jangan buka. Jadi setiap apa-apa itu dulu, tanya dulu, baru dilakukan. Ini kadang-kadang, ustazah, boleh enggak saya meluruskan gigi saya seperti pasukan tentara baris berbaris, karena gigi saya masih mengkampanye saja. Saya bilang enggak boleh bu, itu merubah bentuknya Allah. Kau udah telanjur gimana ustazah? Itu ciri-ciri waktu dia kerjakan, dia ragu, dia tetap kerjakan. Jangan keputusan sebelum yakin, jangan kerjakan. Keputusan sebelum yakin, jangan kerjakan. Itu gunanya istikharah, yakin dulu baru kerjakan. Kalau keputusan apapun tak yakin, gak akan jadi. Ya, lebih baik menunda daripada memutuskan sesuatu yang kita ragukan. Ragu tidak ada berkah di dalamnya. Fa inna sidqu tumanina wal kadzibatu dzibah. Ragu jangan kerjakan. Bingung, ragu masukkan anak ke pondok enggak? Pondok enggak? Pondok enggak? Ragu, ragu, pokoknya ragu banget. Tunda dulu sebentar.
anak kuliah di Jawa, kita di Pekanbaru, bingung, ragu, tinggalkan sampai yakin. Makanya setiap keputusan mesti ada sebab, asbab, sebab, motif. Yakin, kerjakan. Kalau tidak, jangan. Itu hadis. Da ma yaribuka. Ya. Apalagi hadis, ngambil keputusan jangan terburu-buru. Jangan ngambil keputusan dengan dua hal, terlalu bahagia, terlalu sedih. Jangan. Orang yang ngambil keputusan saat terlalu happy, salah keputusannya. Orang yang ngambil keputusan saat lagi sedih, salah keputusannya. Maka berikan jarak antara pertimbangan dengan keputusan. Jadi jangan cepat-cepat ngambil keputusan, seruduk sana, seruduk sini. Tidak boleh. Tidak sesuai sunnah. Jadi sunnah Rasul adalah perkataan. Semua yang ada hadisnya itu sunnah perkataan. Contoh lagi, misalnya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, maka perelahlah silaturahmi. Mana hadisnya Pak Ustaz? Ada hadisnya, karena sumbernya perkataan. Tapi ingat, nanti kita akan paham, tak semua hal ada hadisnya. Jadi jangan dikit-dikit, mana dalilnya, mana dalilnya, mana dalilnya. Ada sunnah yang tak berdalil. Dalilnya adalah perkataan dan diamnya Rasul. Ntar lagi kita bahas. Saya fokus dulu kepada yang ada dalilnya, yaitu sunnah. Apa tadi? Perkataan. Contoh lagi sunnah perkataan. Ada dalil yang mengatakan seperti ini. Sunnah yang sifatnya adalah sumber dari sunnah Rasulullah. Misalnya, yang tadi saya bacakan dalil. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Tuh, siapa yang melunakkan kakinya untuk datang dalam majelis ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan sahalallah, akan Allah mudahkan baginya kakinya menuju surga. Maksudnya apa? Mudah mendengarkan pengajian, mudah masuk surga. Mudah datang ke majelis taklim, mudah masuk surga. Maka siapa orang yang mudah masuk surga? Yaitu orang yang mudah ringan kakinya ke majelis taklim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang mudahkan kakinya dalam masjid, Allah akan sahalallah, akan mudahkan jalannya menuju surga. Semua yang ada hadisnya berarti sumbernya sunnah perkataan. Sampai sini paham? Paham? Ya, kalau sampai di sini aja enggak selesai kaji. Ada dua lagi kayak saya akan sampaikan. Pertama, sunnah Rasul yang sumbernya perkataan. Yang kedua, ini hati-hati, nomor dua ini penting. Ini bisa jadi enggak ada dalilnya nomor dua. Yang kedua adalah sunnah Rasul yang sumbernya adalah perbuatan. Nama lainnya adalah sunnah fi'li. Sunnah fi'li. Udahlah, payah-payah betul. Gini aja lah. Sunnah perbuatan. Apa namanya? Sunnah perbuatan. Apa itu sunnah perbuatan? Sunnah perbuatan adalah segala larangan dan perintah yang bersumber dari Rasul, tapi sumbernya perbuatan Rasul, bukan perkataan. Jadi bisa jadi tidak ada dalilnya. Contoh, masuk WC kaki kain, keluar WC kaki kanan, masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, masang baju tangan kanan, buka baju tangan, masang celana kaki. Kok mulai redup suaranya? Masang celana kaki, buka celana kaki, masang sepatu kaki, buka sepatu kaki, tidur menghadap. Nah, tidur. Nah, tidur menghadap kanan. Upayakan kanan itu kiblat. Itu ada dalilnya enggak? Mana ada dalilnya itu? Enggak ada itu dalilnya semua. Sumbernya adalah sunnah perbuatan. Ditengok oleh sahabat, lalu diumumkan oleh sahabat dari perbuatan Rasul. Contoh saya tanya, ada enggak dalil sholat taraweh? Enggak ada dalil sholat taraweh. Ini buat yang suka nanya dalil,
saya tanya, mana dalil khusus tentang taraweh? Terlagi Ramadan. Enggak ada. Yang ada tuh dalilnya gini, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang mendirikan malam Ramadan, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Mendirikan malam enggak cuma dengan tarawih, bisa dengan salat malam, witir, tahajud, bisa dengan baca Quran, zikir, doa. Dalil tentang tarawih mana? Gak ada bu, karena tarawih itu sunnahnya berasal dari perbuatan Rasul. Nah ini biar kita paham nih, ya, berawal dari perbuatan Rasul. Bagaimana bentuknya? Rasul hari pertama tarawih. Wah orang lihat, wih Rasul ngapain ya? Oh rupanya tarawih. Hari kedua Rasul tarawih, makin banyak orang yang datang ke masjid. Hari ketiga Rasul tarawih lagi, makin ramai lagi orang yang datang. Hari keempat tarawih lagi, makin ramai orang datang. Ah, hari keempat itu Rasul tidak datang. Lalu orang pelangak-pelongok, celingak-celingok, bingung. Ini mana nih Rasulullah? Diutuslah satu orang KWA1 supernya Rasulullah. Diutus Abu Bakar untuk nanya kepada Rasul. Abu Bakar, cobalah kamu tanyalah sama Rasul, kenapa Rasul enggak tarawih? Ini orang lagi ngumpul nih di masjid semuanya nih. Lalu datang Abu Bakar kepada Rasulullah. Wahai bestiku, wahai sahabatku, wahai soulmateku, wahai belahan jiwaku, Rasulullah, kenapa engkau enggak ke masjid? Orang semua udah ramai di masjid. Apa kata Rasul? Saya tidak mau taraweh ke masjid malam ini. Kenapa ya Rasulullah? Aku takut kalau aku taraweh tiap malam, nanti umatku akan menganggap itu adalah wajib. Makanya kadang-kadang dia taraweh, kadang-kadang enggak. Supaya orang tahu bahwa hukumnya adalah sunnah. Ah, sumbernya dari mana? Dari perbuatan. Jadi jangan dikit-dikit nanya dalil. Kadang-kadang ada sunnah tuh gak ada dalilnya. Sunnah itu gak ada dalilnya, ada. Contohnya sholat taraweh. Paham nih? Nah, sholat taraweh gak ada dalil khusus, gak ada. Kalau ada, saya kasih duit. Mana dalil khusus? Gak ada. Khusus tentang taraweh. Karena sumbernya adalah perbuatan Rasul. Contoh, Rasul cuman ngomong, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Tapi kayak mana cara sholat, ada dalilnya enggak? Oh ternyata ruku itu ubun-ubun ke kiblat. Antara ubun-ubun sampai pinggul harus sejajar. Ternyata sujud itu kening harus ke kiblat dan kemudian blablabla. Enggak ada. Ya, jadi itu sumbernya adalah perbuatan Rasulullah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Ini semua ada yang sumbernya perkataan, berarti ada dalilnya. Ada yang sumbernya perbuatan murni, tapi enggak ada dalilnya. Tapi ada enggak yang dua-duanya? Ada. Contoh sholat tasbih. Sholat tasbih itu Rasulullah melakukan. Sholat artinya dibuat oleh Rasulullah. Dan ada juga dalilnya. Berarti dia sumbernya adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah. Sampai sini paham? Nah ini belum ke bin'ah, nanti nomor 3 kita akan bahas. Nah, contoh lagi sunnah perbuatan Rasulullah. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, contoh sunnah perbuatan Rasulullah adalah cara Rasul bercanda, cara Rasul makan, bahwa makanlah tidak boleh bercepak. Itu kan tidak ada dalilnya. Mana ada dalil larangan makan bercepak? Enggak ada. Cuman sumbernya adalah perbuatan Rasul. Ditengok oleh sahabat, ternyata sahabat mengumumkan, akhirnya dia menjadi sunnah. Cara minum Rasul, ada dalilnya enggak? Enggak ada. Karena itu perbuatan Rasul. Rasul itu minum, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Datang sahabat protes. Ya Rasulullah, kalau haus gimana? Masa cuma sekali gelek aja? Apa kata Rasul? Boleh 3 kali gelek, tapi jangan bernapas dalam bejana. Ah, itu dalilnya, ada. Tapi cara minumnya dari perbuatan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelek, cabut. Cus. Cus pula bunyi ya.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Glug-glug-glug. Lepas. Alhamdulillah. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Glug-glug-glug. Lepas. Jadi tidak boleh bernapas dalam bejana. Ya. Glug-glug-glug. Saking hausnya bernafas, terus ngambil nafas lagi tidak boleh. Ya. Nah, itu. Baca bismillah lagi. Sunnah seperti itu. Namanya sunnah perbuatan Rasulullah. Tidak ada dalilnya. Hai orang-orang beriman, bacalah Al-Fatihah setelah tiga gelek, terus kemudian baru baca Alhamdulillah, gelek lagi, kayak gitu, jangan ya. Maksudnya jangan bernafas dalam gelas, dalam bejana itu dalam gelas. Jadi itu dari perbuatan Bismillahirrahmanirrahim. Gelek-gelek-gelek, cabut. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gelek-gelek-gelek, cabut. Alhamdulillah. Tak boleh, gelu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 k itu ya, ah itu makruh ya, oh, makruh. Tak ada dalilnya itu perbuatan Rasulullah. Jadi, ayo makruh, makruh. Geluk yang 4, 5, 6, 7 makruh. Makruh dikerjakan boleh, tapi Allah tak suka, ditinggalkan baik. Makruh itu dia dibolehkan, tapi Allah tak suka. Makruh itu kayak gini. Ibu lagi duduk bareng suami, ya. Ibu lagi duduk bareng suami berduaan setelah lama tak bertemu. Kan senang, asik ya. Rupa-rupanya istrinya main HP terus. Boleh, tapi suami tak suka, itu maksudnya. Oke? Nah, contoh lagi. Rasul tidur ngadap kiblat. Iya kan? Itu enggak ada dalilnya. Itu sunnah perbuatan Rasulullah. Oke, sampai sini paham ya? Satu adalah sunnah perkataan. Ciri-cirinya ada dalilnya. Segala yang ada dalil, sumbernya adalah perkataan. Yang kedua, ada namanya sunnah perbuatan. Bisa jadi ada dalil, bisa jadi tidak ada dalilnya. Karena sumbernya adalah perbuatan Rasul yang dicontek oleh sahabat, kemudian kita ikuti. Oke? Dah, nomor tiga. Nah ini ya, nomor tiga. Nanti saya banyakin contohnya lagi, saya ulang lagi dari awal, selagi ini waktu ya. Nomor tiga ini paling penting, harus paham nomor tiga. Ada namanya sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Apa namanya? Sunnah takriri. Harus tahu nih, sunnah takriri. Dalam bahasa lain adalah sunnah diamnya Rasul atau ketetapan, lebih gampang diamnya Rasul. Oke, tadi sunnah perkataan, sunnah perbuatan, yang ketiga sunnah diamnya Rasul. Saya jelaskan, sunnah takriri adalah sunnah yang tidak disampaikan oleh Rasul, berarti nggak ada dalilnya ini sunnah. Yang kedua, tidak dilakukan oleh Rasul, berarti Rasul juga tidak berbuat. Tidak menyuruh, tidak berbuat. Tidak menyuruh, tidak berbuat. Tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Tandanya sunnah juga. Saya ulang pelan-pelan. Tidak dilakukan Rasul, tidak diucapkan, tidak ada hadis berarti, oke? Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Tandanya boleh, sunnah juga. Bukan bid'ah, bukan bid'ah. Walaupun Rasul tidak melakukan, tidak menyampaikan, tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Tandanya boleh, bukan bid'ah. Contoh, oh ini banyak contohnya. Sholat sunat wudhu. Emangnya ada dalil tentang sholat sunat wudhu? Enggak ada. Apakah Rasul pernah melakukan sholat sunat wudhu? Tidak. Tapi kemudian Rasul nanya kepada Bilal, Bilal, apa yang kau buat sehingga aku mendengar terompahmu di surga? Bilal bilang, enggak terompahku ya Rasul, bisa jadi terompahnya Abu Bakar gitu ya. Karena Rasul punya asisten namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya asisten namanya Bilal bin Rabah. Jadi Bilal dan Abu Bakar itu selalu di belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tahu terompah kaki mereka. Jangan-jangan bukan terompahku ya Rasul, jangan-jangan terompahnya Abu Bakar. Lalu apa kata Rasulullah? Tidak.
aku memang tahu beda terompahmu dengan terompah Abu Bakar. Apa yang kau buat sehingga engkau selalu selalu masuk, aku dengar terompahmu di surga. Apa kata Bilal? Aku melakukan sholat sunat wudu 2 rakaat setiap setelah selesai berwudu. Rasul cuma bilang, oh, itu tandanya adalah boleh. Artinya itu adalah sunnah takriri. Jadi jangan semua yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah, kacau kita. Coba lah nanti. Contoh yang kedua. Sholat taraweh 20 rakaat. Di Ar-Rahman taraweh 20 rakaat. Di An-Nur taraweh 20 rakaat. Rasul taraweh berapa rakaat? Seumur hidup Rasul cuma taraweh 8 rakaat. Tidak ada Rasul taraweh 20 rakaat. Berani membid'ahkan orang yang taraweh 20 rakaat? Tidak. Karena itu sunnah takriri. Bahwa Rasul tidak melakukan. Suatu ketika sahabat taraweh 20 rakaat. Kenapa kau taraweh 20 rakaat? Aku senang dengan taraweh ya Rasul. Rasul diam. Diamnya itu sunnah takriri. Tidak dilakukan, tidak diucapkan, tapi ketika sahabat melakukan, Rasul diam. Itu bukan bid'ah, namanya takriri. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Banyak ustadz yang ceramah. Sujud terakhir ketika mau habis sholat, itu adalah mustajab doa. Iya kan? Doa bahasa Indonesia ucap dalam hati. Doa bahasa Arab boleh lafazkan dengan berbisik gitu ya. Mana itu Rasul lakukan? Mana dalil? Enggak ada. Rasul juga enggak melakukan. Siapa yang melakukan? Aisyah. Aisyah, kenapa engkau lama kali sujudnya? Apa kata Aisyah? Da'utu ilallah. Saya doa sama Allah. Makanya kulamakan sujudku. Rasul diam, itu tandanya boleh. Namanya sunnah takriri. Sholat tarawih 20 rakaat, ya, kemudian sholat wudhu, kemudian doa. Banyak yang bilang, wah gak ada tuh boleh. Doa terakhir, sujud terakhir gak ada. Gak dilakukan oleh Rasul. Memang tak dilakukan oleh Rasul. Memang tak dilakukan oleh Rasul. Tapi ketika dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Lah siapa yang berani membid'ahkan sahabat? Wow. Oke, silakan. Ditahan dulu boleh? Tahan dulu sebentar. Nah, bentar aja ya. Jadi, itulah sunnah takriri. Sunnah takriri adalah segala yang tidak diucapkan oleh Rasul dan tidak dilakukan oleh Rasul. Tapi kalau dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Tanda Rasul setuju. Contoh lagi, sholat sunat tasbih berjamaah. Ibu sholat tasbih berjamaah, betul? Rasul tidak pernah sholat tasbih berjamaah. Rasul seumur hidupnya sholat tasbih cuma sendiri, Bu. Suatu ketika lagi di depan Ka'bah, Rasulullah sholat tasbih, Umar bin Khattab sholat tasbih, Abu Bakar sholat tasbih. Suatu ketika Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain dalam tanda kutip iseng. Iseng, dia kumpulkan orang, lalu kemudian dia sholat tasbih berjamaah. Rasul nanya, ngapain kalian? Apa kata dia? Kami sholat tasbih berjamaah ya Rasulullah. Rasul diam, tandanya Rasul setuju.
Nah, saya mau sampaikan begini, bahwa dalam kaidah usul fiqh, ntar ya, dalam kaidah usul fiqh, taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Bahwa ada kalanya hukum berubah kalau keadaan itu berubah. Contoh wanita ziarah kubur. Wanita ziarah kubur dulu dimarahi oleh Rasulullah karena memang tidak dibolehkan, ada dalilnya. Tapi suatu ketika Rasul mengeluarkan dalil yang terbaru, dulu aku larang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Jadi saya mau sampaikan begini loh. Misalnya acara-acara Maulid Nabi ya, Isra dan Mi'raj ya, itu ketika sahabat Rasul tidak melakukan, Rasulullah tidak melakukan. Lalu kemudian ketika para sahabat dan tabi'in melakukan, maka para istri dan yang lainnya diam. Itu enggak masalah selagi tidak melanggar syariat. Maka do everything selagi tidak melanggar syariat. Ya. Ada di desa-desa 4 hari, 7 hari, 1000 hari, 20 hari, apalah enggak ngerti saya namanya itu hari-hari itu yang baca-baca Yasin-Yasin itu kan? Iya kan? Nah itu gimana ustazah, katanya itu juga bid'ah. Suatu ketika Rasul nanya kepada sahabat, eh sahabat, kenapa engkau selalu 4 hari, 7 hari, 1000 hari, 100 hari? Apa katanya? Orang lupa dengan kematian, orang melupakan orang-orang mati, maka aku kumpulkan orang untuk mendoakan orang yang meninggal dengan harapan semua orang ingat mati ya Rasulullah. Rasul diam, mengangguk aja, udah tandanya sunnah takriri. Yang tidak boleh adalah, yang tidak boleh adalah harus 7 hari, 20 hari, 1000 hari. Kalau enggak mayat hidup lagi, ya itu baru enggak boleh. Ya, kalau ada kepercayaan di dalamnya yang tidak boleh. Ya, pokoknya harus 7 hari, harus ini hari. Kalau enggak mayat hidup, itu yang enggak boleh. Atau kepercayaan-kepercayaan, pokoknya setelah orang meninggal arwahnya akan datang ke rumah kita. Hati-hati kalau gosipin dia, dia balik gosipin kita dengan teman-temannya di alam barzah, ya kan? Itu baru salah. Tapi kalau dia adalah sebuah kebaikan, ya tidak ada pada masa Rasulullah, ada pada masa sekarang. Selagi tak melanggar syariat, boleh. Saya minta maaf, emangnya mukena ada pada masa Rasulullah? Mukena gak ada pada masa Rasulullah? Boleh asal tidak melanggar syariat, iya kan? Nah, banyak hal yang tidak ada, kain sarung. Adakah kain sarung dibawa oleh Wali Songo ketika dakwah ke Indonesia? Peci mana ada? Hah? Selagi tidak melanggar syariat, maka dia tidak bid'ah. Jadi lakukan saja. Kalaupun kita pengen melakukan itu, kita pengen melakukan itu, kita enggak suka melakukan itu, enggak apa-apa. Tapi jangan menyalahkan orang yang melakukan. Jangan lupakan ada namanya sunnah takriri yang banyak tidak dilakukan oleh Rasulullah tapi dilakukan oleh sahabat. Saya tanya, ibu zikir berapa kali? 33 kali. Ngapa ibu zikir 33 kali? Emangnya Rasul 33 kali? Oh bid'ah itu, enggak ya. Rasulullah itu zikirnya tidak 33 kali. Rasulullah itu zikirnya 700 kali. Istighfarnya 700 kali. Dia tahu dia bakal masuk surga, istighfarnya 700 kali. Kita surga enggak jelas neraka entah gimana-gimana, cuma 33 kali. Kenapa 33? Rasul nanya kepada seorang sahabat Ali bin Abi Thalib, Ali kenapa engkau hakaza wa hakaza? Kenapa kau gini-gini? Aku zikir ya Muhammad. Terus kok gini? Aku zikir 33. Kok 33? Aku suka angka 3. Udah selesai urusan. Rasul enggak bilang bid'ah kau Ali. Nah. Ya, tidak ada masalah. Innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil menyukai yang ganjil. Ya, kalau yang tidak dilakukan oleh Rasul, maka adalah bid'ah, kacaulah semuanya. Salat tasbih berjamaah kacaulah bid'ah. Tarawih 20 rakaat kacaulah bid'ah. Zikir 33 kali hampir abrakatabra semua. Nah, ya, tapi itulah perlu kita belajar bahwa selagi tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, Rasul diam, enggak ada masalah. Al-adah al-muhakkamah, segala hasil tradisi yang terjadi zaman sekarang adalah boleh selagi tidak melanggar syariat. Contoh tahlilan misalnya. Kenapa tahlilan enggak boleh? Kan yang dibaca adalah ayat-ayat yang bagus, yang dibaca surat-surat yang bagus, zikir-zikir bagus. Yang tak boleh itu adalah pendapat yang mengatakan bahwa lu tahlilan ya, kalau enggak tahlilan nanti mayatnya jungkil balik. Ada kepercayaan di dalamnya, itu yang tidak boleh.
Nah, gitu maksud kita ya. Jangan tahlilan dilarang, Valentine dimaksimalkan. Oke, gitu ya. Jadi selagi dia tidak melanggar syariat, maka hukumnya boleh. Ingat tuh sunnah takriri. Ibu kalau zikir gimana ibu? Ibu zikir ada yang gini-gini kan? Ada yang gini-gini. La ilaha illallah. Ada yang gini-gini. La ilaha illallah. Rasul ngerjain yang mana? Rasul ngerjain yang mana? Iya kan? Rasul tuh dalam riwayat mengatakan dia zikir tuh diam aja. Nggak macam-macam orang kita, banyak anggok-anggoknya. Anggok-anggok geleng-geleng. Iya kan? Tapi nggak ada masalah. Ya, dilakukan oleh sahabat. Rasul diam, nggak ada masalah. Ya, sama dengan alat zikir. Dulu Rasulullah itu zikir pakai pelepah kurma. Dipotong, subhanallah potong, subhanallah potong, subhanallah potong, subhanallah dipotong gitu ya. Lama-lamaan pakai batu, subhanallah potong, subhanallah potong, subhanallah potong. Lama-lamaan pakai tasbih, ya. Lama-lamaan pakai jari. Lama-lamaan sekarang ada tasbih digital. Besok pakai hati aja lagi. Kita nggak tahu. Taghayyurul ahkam bitaghayyuri zaman wal makan. Ada perubahan gaya zikir aja, perubahan sholawat aja. Jika dia bagus, nggak ada masalah. Sekarang orang manggil Ustazah Nela kece. Besok usia 40 tahun, manggilnya Ustazah Nela keren. Besok usia 50 tahun, manggilnya Ustazah Nela nggak jelas lah apa. Kayak gitu kan? Kan berubah. Tapi selagi dia positif, nggak ada masalah. Ini ada juga yang bilang, sholawat itu cuma sholawat badriyah. Sholawat ini nggak boleh, sholawat ini nggak boleh. Nggak ada masalah jika dia tidak melanggar syariat. Oke? Gitu ya. Jadi ingat, ada namanya sunnah takriri. Ya, seperti sholat taraweh, lebih dari 20 rakaat, ya. Tasbih berjamaah, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, ya, kemudian hal-hal lain yang tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, Rasul diam, hukumnya boleh. Silakan Bu, mohon maaf ya. Silakan. Sunnah tidur menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu cuman bentuknya? Apakah ubun-ubun yang ke kiblat? Atau kaki yang ke kiblat? Atau hidung yang ke kiblat? Ini kiblat ya. Ini di tempat, ini kan kiblat. Saya kan ngomong nih kiblat di belakang saya. Tidur ngadap kiblat itu bukan kakinya yang ke kiblat, bukan ubun-ubunnya yang ke kiblat. Tidur ngadap kiblat itu adalah badannya yang ke kiblat. Jadi lambung kanan diimpit. Maksud saya begini, tangan kanan di bawah, tangan kiri di atas, dan dada ini menghadap kiblat. Jadi ini adalah orang, ini kepalanya, ini kakinya. Dia tidur miring ke kanan, lambung kanannya ke kanan. Ya, miring ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Paham? Nah ya, jadi kalau kiblatnya di sini, kepalanya di sini. Kakinya di sini. Tidur miring ngadep kiblat ke kanan. Tapi mulainya aja. Jangan sampai pagi kanan terus tutup lah nanti. Kalau kiblatnya sana, mana kepalanya? Kalau kiblatnya sana, mana kepalanya? Sini. Ya, tidur ngadep kanan, upayakan kanan itu kiblat. Mulainya aja. Tangan kanan ke bawah, tangan kiri di atas, dadanya ke kiblat. Makanya sunnahnya seperti itu. Makanya coba disetting tempat tidurnya supaya tidurnya betul-betul menghadap sunnah. Ini enggak tempat tidur membelakangi kiblat, WC menghadap kiblat, terbalik-balik. Gitu. Yang udah telanjur yang lalu biar berlalu. Oh, pintu WC ngadap kiblat. WC-nya? Kalau ibu buang air, ibu ngadap kiblat nggak? Ini kiblat nih. Nah, ini contoh. Toilet ibu di sini. Ibu, enggak, bukan pintunya. Ibu kalau lagi buang air ngadap mana?
ngadep kloset, jangan ngadep kloset. Ah itu kan nggak ngadep kiblat. Itu kan nggak ngadep kiblat. Yang tidak boleh itu yang dimakruh. Yang dimakruhkan itu, ini kiblat. Ibu buang air di sana, ibu ngadep ke saya. Ya kayak gitu tuh ibu buang air. Kalau bisa jangan. Bongkar. Ya itu nggak ngadep kiblat namanya. Pindahkan aja bantalnya. Ya. Jadi ini kiblat. Ibu duduk di toilet. Kalau duduk ibu tuh ibu menghadap ke kiblat. Ibu duduk gitu buang air kecil. Pas ibu duduk tuh ibu ngadap kiblat, itu makruh. Jadi ibu sampingkan kiblat, sampingkan aja. Boleh samping kanan, boleh samping kiri. Kalau udah telanjur nggak apa-apa. Rombaklah rumah nanti karena Ustazah Nela. Kan makruh aja. Ya. Nah kalau ibu berwudu di toilet yang ada kloset, di toilet yang ada kloset. Kalau ibu berwudu di kamar mandi yang ada kloset, itu ibu ngambil wudunya belakangi klosetnya. Itu adabnya. Ya boleh sampingkan boleh, kemudian di belakangi boleh, gak ada masalah. Belakangin cuekin aja dia, jangan ditegur-tegur dia. Yang penting sebelum masuk ke kamar mandi itu siram dulu. Kalau dia kamar mandi umum, jangan-jangan ada orang pipis di bawah, siram dulu, sucikan dulu, atau pakai sendal. Ngambil wudhu dari bak kamar mandi nggak ada masalah, tidak ada masalah, karena selagi airnya banyak. Ibu, iya, kalau kita mandi masuk air ke dalam, katanya nggak boleh dipakai wudhu. Siapa bilang? Kan nggak kena najis. Jangan berlebihan, nanti Anda ada tuh udah masuk air wudhuku, aku kesini dah woi, enggak jadilah salat. gitu ya. Ya. Yang lama-lama, yang kita dengar-dengar lama, ilmu-ilmu yang lama itu di-update aja. Ya, jangan lagi kita ini ya, kayak sekarang tuh banyak yang wanita ziarah kubur, masih banyak yang larang-larang. Ya, padahal itu hadis yang lama. Kuntunahaitukum an ziyaratulku. Oh, itu adab. Enggak boleh pakai sendal saat ziarah itu adab. Coba ya. Kuntunahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha. Dulu Rasul memang larang wanita ziarah kubur, sekarang Rasul bolehkan. Cara ziarah kubur, ambil wudu dulu. Jangan berpakaian terlalu mencolok. Biasa-biasa ajalah, kan enggak ke mall. Kemudian masuk nanti ke kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur. Saya sering candain, jangan tunggu dia jawab, masuk aja. Tidak perlu jaga adab. Ya kan? Kemudian masuk. Nah, di kuburannya itu memang disunahkan lepas sendal. Kan kita mau ke kuburan siapa Ibu? Kuburan mantan. Oh, orang tua, ya kan? Nah, Ibu buka sendalnya. Bersihkan kuburannya, bersihkan itu. Iya, kan adab. Adab. Bukan wajib. Adab. Adab buka sendalnya. Jangan lupa letak di mana. Enggak bersendal pulang nanti. Iya, adabnya aja. Buka sendalnya adab aja. Kemudian bersihkan ilalang rumput-rumput, lalu kemudian Ibu siram pakai air, lalu doakan. Nah, baca Yasin di kuburan boleh, tapi tidak ada manfaat juga. Karena di kuburan dengan di rumah kan sama aja. Karena kuburan bukan tempat mustajab. Kalau kuburan tempat mustajab, ke kuburan terus ya tiap hari biar di mustajab. Ya, sama aja. Lebih baik sebentar tapi sering daripada lama tapi sesekali. Sampailah bikin tenda Ibu di kuburan tuh nanti. Rupa sekali setahunnya, jangan. Ya. Oke? Okay? Iya. Tidak ada larangan wanita haid ziarah kubur.
Tidak ada larangan wanita ziarah kubur. Tidak ada larangan wanita haid mengantarkan jenazah ke kuburan. Tidak ada larangan wanita haid memandikan jenazah. Kuburan orang enggak bisa diinjak. Nanti marah dia nanti. Santailah nanti. Jadi kalau ibu ada kuburan orang, sampingnya ibu injak. Jangan di kepalanya, jangan di badannya. Ngamuk dia nanti. Iya, jangan diinjak atasnya, sampingnya kan bisa. Iya, pinggir-pinggir. Ya, pinggir-pinggir. Mm-mm. Oke? Oke? Nah, itulah dia. Jadi, kerjakanlah apapun. Seperti katanya, mukena warna-warni bid'ah juga. Bu, kan gini konsepnya, Bu. Ada sunnah takriri, tidak dilakukan oleh Rasul, dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Rasul, tidak diucapkan oleh Rasul, tapi dilakukan oleh sahabat, Rasul diam. Itu kan tidak bid'ah. Tapi ada lagi yang kedua, Bu, yang tidak bid'ah, Bu. Taghayrul ahkam bitaghayri zaman wal makan. Ada kalanya hukum itu berubah, kalau keadaan berubah pada beberapa hukum saja. Contoh, dulu ada dalil, alaikun nasauda wal baida inda sholah. Disunahkan kalian pakai baju hitam putih ketika sholat. Jadi dulu laki-laki, perempuan, sholat itu cuma boleh hitam putih. Sekarang kenapa ibu warna-warni kerudungnya, mukenanya, polkadot lah, iya kan, lain atas, lain bawah, lain tengah, iya kan, kenapa warna-warni, apakah itu bid'ah? Tidak, kan taghayrul ahkam bitaghayri zaman wal makan. Ketika ada sebuah hadis yang turun, tengok sebab turunnya hadis itu apa. Oh, turunnya hadis itu, dulu laki-laki perempuan itu dianjurkan pakai baju hitam putih, itu adalah tujuannya membedakan diri dari orang Yahudi. Makanya laki-laki perempuan disunahkan pakai baju hitam warna-warni, hitam putih. Sekarang boleh warna-warni, ibu tawaf boleh warna-warni, satu grup, satu kelompok, gak ada masalah, bukan bid'ah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia hanya hukum yang berkembang saja. Dulu kata Rasul kepada sahabat, cukur kumis, panjangkan jenggot. Cukur kumis, panjangkan jenggot. Apa tujuannya? Membedakan diri dari orang Yahudi yang dulu, sehingga tahu mana lawan, mana kawan. Karena orang Yahudi panjang kumis, panjang jenggot. Makanya Sinterklas kan panjang kumis, panjang jenggot. Supaya beda dari orang Yahudi, cukur kumis, panjang jenggot. Tujuannya apa? Membedakan diri dari orang Yahudi. Tapi kak, apakah sekarang semua harus jenggot? Ya enggak, ada teman saya dikasih balsem supaya mau jenggot. Saya bilang, kasih balsem, kasih air laut, wah tepi laut, kasih, enggak juga panjang-panjang. Karena dia nganggap itu kewajiban. Tidak, itu hanya sunnah Rasul pada masanya. Tapi kalau ada orang pengen-pengen kayak Rasul, kenapa tidak? Iya kan? Nah itu tujuannya. Jadi ada hukum-hukum tuh yang berubah, Bu. Karena dalam ilmu hadis ada namanya hukum yang sawabit, ada yang mutaghayyir. Ada hadis hukum yang permanen, ada yang berubah. Contoh, dulu zakat pakai gandum, sekarang zakat, dulu zakat pakai kurma, sekarang zakat pakai beras. Oh, beras kalau di Bukit Tinggi udah banyak orang punya beras, boleh zakat pakai uang. Kan berubah. Karena ada hukum tuh yang mutaghayyir, yang berubah sesuai dengan keadaan. Nah, jadi Islam ini harus dibahas luas. Supaya kita open mind, ya, supaya kita bisa terbuka melihatnya. Ya, dulu orang perang pakai unta, sekarang orang perang pakai meriam, pakai rudal. Sekarang ada lagi perang pemikiran, perang juga namanya, tapi bentuknya beda-beda. Ya, dulu orang untuk menggunakan uang, dulu sistem barter, satu kambing, 2 liter air, 2 liter air, 1 ekor kambing. Ternyata diganti dengan emas. Semua orang punya emas. Ada orang-orang kaya yang dia bawa goni sampai bungkuk tulang punggungnya karena orang kaya. Ternyata emas bukan mata uang yang baik pada masa itu, karena banyak orang kaya nggak tahu di mana nyimpan. Berubahlah dia sekarang menjadi uang kertas. Ternyata uang kertas juga cepat lecek, susah, rawan sekali untuk dicuri. Berubah sekarang jadi e-money, uang digital. Ada yang bilang uang digital pun bid'ah. Akan kacau walau melampau namanya tuh. Dari zaman Rasulullah udah berubah.
dari barter emas, dinar, dirham, ya, kemudian uang kertas, sekarang berubah jadi e-money. Nah, dalam e-money nanti ada juga bab utang piutang yang tidak boleh dilakukan, ada ribanya. Jadi tidak ada masalah scan barcode bayar tak pakai duit, karena 10 tahun lagi duit tidak akan ada di dunia ini. Semua sudah pakai e-money. Oh, itu bid'ah? Enggak. Kalau mau enggak bin'ah, balik lagi ke zaman dahulu. 1 liter air, 1 ekor kambing. Satu ekor kambing. Dulu dari barter. Nah, jadi itulah ya, supaya kita ini open mind, tidak saling menyalahkan, mengerti. Yang enggak ngerti banyak, ngerti sedikit, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ada hukum yang berubah, ada yang tidak berubah. Oh ternyata ada yang tidak dilakukan oleh Rasul, tapi boleh dilakukan sekarang. Kayak gitu maksudnya. Oke? Okay? Ya. 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 Silakan. Ustazah, katanya sistem COD bayar di rumah itu katanya enggak boleh. Gini. Hukum jual beli, rukun jual beli itu ada beberapa. Pertama, jelas siapa yang membeli, ibu yang beli. Dua, jelas ke siapa dibeli, ada tokonya, ada tukang endorse-nya, ada orang yang menjualkan atau afiliatornya. Tiga, jelas barang yang dibeli, harus ada contoh barangnya, dibuat, ditengokkan contoh barangnya, bisa dikuatkan dalam bentuk testimoninya. Itu boleh aja. Apalagi kalau belinya di keranjang kuning saya, lebih boleh lagi. Ya kan? Boleh lagi. Nah, yang tidak boleh itu adalah ibu beli, tengok foto-foto, tengok ini, tengok beli, tengok foto aja, enggak ada testimoni. Makanya kalau beli barang-barang yang di online tuh, testimoni dilihat, tengok bintangnya, bintang 1, bintang 2, semua dilihat. Karena itulah yang menyebabkan dia menjadi halal. Makanya saya bilang, lihat dulu barangnya, baru dibeli dia. Karena harus jelas terpenuhi rukunnya. Ada si penjual, ada yang menjual, ada barangnya. Ah, ya kan? Nah, gitu. Yang tidak boleh itu beli-beli gitu-gitu. Sama dengan katanya saham haram. Tengok dulu. Saham, misalnya saya pembeli saham. Ada orang saham. Ada yang penjual saham. Ada perusahaannya. Saham halal dibeli kalau ibu tahu perusahaan apa yang mau ibu beli. Oh, Telkom. Oh, Astra. Tahu ibu, tengok laporan keuangannya. Berarti ada yang membeli, ada yang dibeli, ada barang yang dibeli, ada uang membelinya. Yang tidak boleh itu beli ngangak-ngangak aja. Beli orang, beli lawa. Nah, naik kata orang nih, naik pula. Beli goto kata orang, belilah goto. Beli ini. Ah, itu jadi haram dia. Jadi kalau kita beli, harus zohir barangnya. Saham boleh kalau ngerti instrumennya. Ya, makanya kenapa forex jadi nggak boleh. Bitcoin jadi susah untuk dihalalkan. Nggak tahu itu apa. Oke? Okay? Paham? Nah, gitu. Hanya di bagian tertentu yang nggak boleh. Tidak di semua bagian. Ustazah, saya pernah beli online lipstick A, buy one get one, ternyata barangnya tak betul. Nah, itu tadi karena belinya enggak di keranjang saya. Enggak ya, canda-canda. Jadi itu yang mesti ibu lihat. Ibu lihat testimoninya, ibu lihat bintangnya. Jangan asal beli. Kalau asal beli dia jadi syubhat. Syubhat itu enggak jelas kebenarannya. Enggak jelas kebenarannya itu enggak jelas. Tapi iklannya bagus. Iya, itu berarti platformnya masih belum terjaga. Kalau ibu beli di platform yang terpercaya, toko-toko kayak gitu langsung di ban, langsung ditutup. Tidak bisa berjualan lagi. Jangankan dia masih
jangankan dia masih jual palsu, kasih bintang satu aja hampir semua. Berarti platformnya ibu harus belanja ke platform atau aplikasi yang terpercaya, ya. Nah, jadi hati-hati banget ya ibu-ibu ya. Oke? Oke. Oke, cukup ya. Nah, semoga kita lebih baik ke depan. Wallahu a'lam bisawab. Ala hadzihi niyah al-Fatihah. Oh my.